Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudara dalam rehat hari ini. Renungan Harian Toraya edisi hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih penyertaan-Mu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Tuhan sudah menjaga kami dalam kami tidur sepanjang malam. Dan Tuhan sudah membangunkan kami di pagi hari ini. Kami akan memulai segala kegiatan tugas pelayanan kami, Tuhan. Kau berkati kami semua, agar kami boleh melaksanakan dengan baik. Tapi terlebih dahulu, Tuhan, kami akan melandasinya dengan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkati semua kami yang belajar firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahan firman Tuhan kita hari ini dari 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai 6. Raja menolong perempuan Sunem. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali, katanya, "Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya." Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannyalah seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke 7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu, katanya, "Cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa." Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkata lagi Gehazi, "Ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang." Amin, firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini, hidup yang menyaksikan perbuatan Allah. Hidup yang menyaksikan perbuatan Allah. Allah senantiasa menyatakan perbuatan-perbuatannya dalam kehidupan orang yang beriman. Ia dapat memakai siapa saja dan peristiwa apa saja untuk menyatakannya. Kehidupan perempuan Sunem dan keluarganya menjadi salah satu bukti perbuatan Allah yang besar. Melalui perjumpaannya dengan Elisa, si perempuan Sunem yang kaya mengundangnya makan. Terjalinlah relasi yang baik antara mereka. Bahkan si perempuan kaya itu menyediakan satu kamar khusus baginya. Ia menyambut Elisa si abdi Allah. Sejak awal ia memperlihatkan imannya kepada Allah. Kebaikan hatinya tampak saat ia menyambut Elisa. Melalui perlakuannya pada Elisa, perempuan itu memperlihatkan hati yang mengasihi dan melayani Tuhan. Atas kebaikan hatinya, Allah mengeruniakannya seorang anak laki-laki. Saat anak itu sakit bahkan meninggal, si perempuan Sunem tidak kehilangan patah arang. Ia pun mencari Elisa ke Gunung Karmel. Sebab ia percaya melalui Elisa, Allah mampu menghidupkan anaknya kembali. Secara khusus dalam bacaan kita hari ini, Allah menolongnya melalui Elisa untuk pergi dari negeri mereka sebab akan terjadi bencana kelaparan.
Kepercayaannya kepada perkataan Elisa membawanya menyingkir ke tanah Filistin dan bermukim di sana selama 7 tahun. Karena iman dan keyakinannya kepada kuasa Allah, banyak hal besar pun terjadi dalam kehidupannya. Dan hidup perempuan ini menjadi bukti di hadapan raja tentang perbuatan Allah yang besar melalui Elisa. Bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah kita juga percaya dengan sungguh pada kuasa Allah? Jalanilah kehidupan kita dengan iman yang percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesempatan hari ini untuk kembali boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu hari ini Tuhan mengajar kami agar kami boleh seperti perempuan Sunem yang boleh menyaksikan kasih perbuatan Allah dalam hidup kami. Terima kasih berkat firman-Mu hari ini Tuhan. Ampuni hamba-Mu jika ada motivasi hamba-Mu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami membawa seluruh pergumulan kehidupan kami hari ini dalam tangan kasih Tuhan. Kami yang bekerja, baik bekerja di rumah maupun bekerja di luar rumah Tuhan, Kau berkati kami semua, agar kami boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab. Anak-anak kami dalam dunia pendidikan yang bersekolah, Kau berkati mereka, berikan kecerdasan, kesehatan, kebijaksanaan dalam boleh menjalani tugas pendidikan mereka masing-masing Tuhan. Anak-anak muda kami Tuhan, yang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup, yang Kau tunjukkan yang benar kepada mereka. Berkati masa muda mereka Tuhan. Orang-orang tua lanjut usia dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan, Engkau boleh menguatkan iman percaya mereka. Yang sakit boleh Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau boleh hiburkan ya Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan, ibu pendeta sekeluarga, majelis gereja, guru-guru sekolah minggu, pengurus OIG Tuhan, Kau berkati dalam kehidupan mereka masing-masing. Pemerintah kami, Kau berikan kebijaksanaan dalam pemerintah kami semua. Pesta demokrasi, pemilu tanggal 14 Februari, Kau berkati agar boleh berjalan dengan aman, damai, dan lancar. Ampuni semua dosa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.